Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan dari kitab salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk acara berikutnya, kita tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan alhamdulillah bagiannya telah kita akan bacakan. Pertanyaan pertama adalah, bolehkah menyingkat salam berselawat seperti Nabi SAW? Jadi kalimat selawatnya disingkatkan. Para ulama mengatakan tidak boleh menyingkat lafaz selawat dalam bahasa Arab, sad, lam, ain, mim, dan dalam bahasa Indonesia is awi. Hendaklah dilengkapi, atau kalau tidak jangan ditulis. Dia berselawat dengan lisannya, seperti naskah musnad al-imam Ahmad bin Hanbal. Naskah musnad al-imam Ahmad bin Hanbal, naskah aslinya tulisannya tidak ada selawat, tetapi dikatakan bahwa al-imam Ahmad setiap kali menulis nama Nabi SAW dia berselawat dengan lisannya. Ya. Pertanyaan berikutnya, Utar Sayyidina. Seseorang tidak berniat berselawat, hanya mengucapkan kalimat Muhammad. Bolehkah di luar selawat dia menggunakan kalimat Sayyidina Muhammad? Tidak pernah diucapkan oleh para sahabat ketika memanggil Rasulullah SAW, ketika menyebut nama Nabi SAW, dia mengucapkan Sayyidina. Tidak dinukil oleh seorang dari seorang pun sahabat, dari seorang pun tabi'in, dari seorang pun tabi'un tabi'in. Bahkan Al-Hakim Ibn Hajar Al-Asqalani yang pernah ditanya seputar permasalahan ini mengatakan dan memberikan contoh terhadap seorang imam besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian dia bawakan muqaddimah Imam Asy-Syafi'i dan tidak ada satu pun lafaz Sayyidina yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Pertanyaan berikutnya, sebagian orang ketika mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apakah kalimat ini benar? Boleh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam. Berikanlah salam dan salawat kepada beliau. Tetapi cara pengucapannya yang salah. Dia keraskan Allahumma sholli wa sallim alaihi rami-rami. Ini bid'ah ini sih. Dan berikutnya, ketika tahiyat awal, sebagian orang ketika bersalawat kepada Nabi ketika tahiyat awal dipotong, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bid'ah. Saya terangkan di kitab ini. Kalau mau dibaca dengan lengkap, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala dan seterusnya. Jangan dipotong Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian bangkit ke rakaat yang ketiga. Kecuali dia sebagai makmum yang mengikuti imam. Karena makmum seberapa dapat dia membaca, apabila imam bangkit berdiri, maka dia ikut bangkit berdiri. Jadi bagi imam dan orang yang salat sendiri, maka dia wajib melengkapi. Pertanyaan berikutnya, apakah bagi perempuan yang haid, nifas, boleh dia mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Perempuan yang haid, yang nifas, orang yang janabah bukan hanya boleh mengucapkan salawat dan zikir, tetapi boleh juga membaca Al-Quran, memegang Al-Quranul Karim, tinggal dan diam di masjid, belajar ta'lim selama dia dapat memelihara darah haidnya agar tidak tercecer atau jatuh ke masjid. Karena seluruh hadis yang berbicara tentang larangan bagi wanita yang haid untuk tinggal di masjid atau membaca atau memegang mushaf atau membaca Al-Quran, tidak ada satu pun yang sah. Semuanya berkisar di antara hadis-hadis yang dhaif dan sangat dhaif. Terus. Pertanyaan selanjutnya seputar makna selawat.
yang akhirnya mendoakan Nabi Alaihissalam tindak sebagian orang menganggap bahwa Nabi itu belum tentu dapat jaminan keselamatan, kita harus diberikan salawat. Bagaimana tanggapan Ustaz? Saya kira ini anggapan dari orang-orang kubur yang tidak mengerti dan memang sengaja ingin melecehkan atau merendahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi SAW telah dijamin diampunkan dosa yang telah lalu dan terkemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul yang mulia, bahkan salah satu yang termulia dari ulul azmi dan seterusnya. Terus. Pertanyaan berikutnya, dalam salawat kita ada kalimat Nabi wa zuriyati dan keturunannya. Bolehkah kita mengucapkan salawat kepada Ali? Allahumma sholli ala Ali. Tidak. Salam dan salawat dikhususkan kepada Rasulullah SAW dan para Nabi dan Rasul. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan sholat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana? Di mana letak syiriknya ya Ustaz? Kalau kita terjemahkan lafaz itu ya Rabbi, wahai Rabbi, bil Mustafa, dengan sebab Mustafa. Mustafa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik, sampaikanlah maqasidan, maksud atau tujuan atau hajatkan. Memohon kepada Allah dengan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, iya boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepada aku, niscaya akan aku ijabahkan. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an berdoa kepada Allah secara langsung ketika Rasulullah SAW telah wafat. Contoh yang paling menarik adalah ketika terjadi musim kemarau dan mereka berdoa kepada Allah dengan perantara orang yang hidup, yaitu siapa? Paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib, agar memohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Lalu Allah turunkan hujan. Mereka tidak dengan perantara Nabi, ya Allah dengan sebab Nabimu yang mulia, tidak. Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepada Nabi-Mu, dahulu ketika beliau masih hidup. Sekarang kami akan bertawassul dengan paman Nabi-Mu yang masih hidup, Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu Umar perintahkan Abbas untuk berdoa kepada Allah, mohon agar Allah turunkan hujan. Allahumma aghithna, Allahumma sqina. Lalu turunlah hujan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Terus. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Nabi bersalawat untuk dirinya sendiri? Ada, sama seperti kita. Ini dibaca di sini. Riwayat yang ke-6. An rajulin min ashabil halaman 37. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul. Ayat. Dari seorang laki-laki, yaitu dari sahabat, dari seorang laki-laki yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu, sesungguhnya beliau mengucapkan selawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama ضربت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما ضربت على إبراهيم كما ضربت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى صلاة اليوم dalam salat sama. Karena itu Rasulullah SAW pun perintahkan, salu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kamu melihat saya salat. Terus. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika orang mengucapkan kalimat Sayyidina dalam tambahan salawat ketika sholat, sah atau tidak sholatnya? Sholatnya sah, tetapi telah dicampuri dengan bid'ah. Jadi berkuranglah nilai sholatnya itu. Karena Nabi yang mulia SAW perintahkan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, sallu kama ra'aytumuni usalli, salatlah kamu seperti kamu melihat saya salat. Dan Rasulullah SAW dalam salawat beliau sendiri tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim. Pertanyaan selanjutnya, katanya ada doa yang diucapkan habis menerima
zakat fitri seorang, Allahumma sholli ala ali fulan. Iya, benar. Bukankah ini menunjukkan bolehnya berselawat kepada selain Nabi? Selawat yang dimaksud adalah salat merupakan doa. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu, kebaikanmu kepada bulan dan keluarga bulan. Bukan selawat dalam arti yang kita bahas terus. Pertanyaan berikutnya. Karena saya tambahkan, karena kalau itu boleh, tentu para sahabat telah berselawat kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali dan lain-lain. Tidak pernah dinukil dari mereka. Misalnya, qala Abu Bakar alaihi salatu wassalam, enggak pernah. Berikutnya, apakah di antara dua khutbah ada selawat bagi Bilal? Nah, di antara bid'ah-bid'ah, selawat adalah misalnya berselawat oleh muadzin sebelum azan selawat. Kemudian di antara dua khutbah membaca ayat tadi, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian berselawat dengan panjang sekali. Ini tidak pernah dinukil, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah Bilal radhiyallahu taala anhu mengucapkan selawat seperti ini. Bid'ah munkar. Pertanyaan selanjutnya, ketika seorang membaca Al-Quran mendapati lafaz-lafaz Nabi, lafaz-lafaz Rasul, lafaz-lafaz Muhammad, apakah juga dia bersalawat? Tidak, bid'ah. Karena Nabi SAW juga membaca Al-Quran, para sahabat membaca Al-Quran Al-Karim, tapi melewati nama beliau, Nabi SAW, melewati nama para Nabi yang lain, tidak ada yang berselawat. Barangkali pemikiran seperti itu jadi timbul bid'ah, seperti ketika selesai kita membaca di akhir ayat sabdis menyebut nama Ibrahim dan Musa, lalu jamaah makmum mengucapkan alaihi wassalam. Ini bid'ah yang beredar di masyarakat. Terus, pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan wasilah setelah doa sesudah azan? Dijelaskan di hadis itu, satu tempat di sorga yang Allah sediakan untuk seorang hambanya, dan beliau mengharapkan beliau lagi memperoleh tempat tersebut. Terus, di hadis itu sudah dijelaskan. Pertanyaan berikutnya, apakah berselawat juga disunahkan bagi muadzin dan baca doa sudah azan bagi muadzin? Tidak. Kan lafaznya yang mendengar azan, bukan yang membacakan azan. Maka muadzin membaca selawat dan doa setelah azan tidak dinukil dari para sahabat yang waktu itu sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mendengar, seluruh hadis berbicara tentang yang mendengar, karena muadzin telah memperoleh keutamaan yang besar, yaitu dia mengumandangkan azan dan dia tidak mengucapkan apa-apa awal dan akhirnya. Di azan, di awal azan tidak ada ucapan apapun juga. Selesai azan juga tidak ada ucapan apapun juga. Muadzin yang mendengar menjawab. Muadzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab oleh yang mendengar sunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan selesai. Selesai azan, surat mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, wa Allahumma rabba hadhihi dawati tam wa salatil qaim, dan selesai. Lalu berdoa. Muadzin tidak mengucapkan selamat atau doa. Terus. Pertanyaan selanjutnya tentang hadis yang dibacakan oleh Ustaz tadi, ketika Rasulullah SAW memanggil Ubay bin Ka'ab yang sedang sholat, apakah sholatnya itu wajib atau sunnah? Umur mau sholat wajib atau sunnah? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, idza da'akum, apabila ia Rasul memanggil kamu. Pertanyaan selanjutnya, tolong Ustaz jelaskan tentang isi kitab berjanji Ustaz yang senantiasa dibaca oleh sebagian kaum muslimin. Ini kitab bid'ah, kitab yang menjelaskan pujian dan sanjungan
kepada Nabi SAW, tetapi di dalamnya ada lafaz-lafaz yang bid'ah dan syirik. Kitab ini kitab maulid Nabi, kelahiran Nabi SAW. Kitab ini patut dan wajib dijauhi oleh setiap muslim yang ingin mentaati Allah dan Rasulnya dan perjalanan di atas sunnah Nabi SAW dengan mengikuti perjalanan salaful ummah. Kalau ada kitab sekarang bisa saya jelaskan, saya enggak hafal. Terus. Pertanyaan berikutnya, bolehkah secara umum sebelum kita mengerjakan kebaikan seperti membaca Al-Quran, mengadakan majelis salim, kita mencukur rambut ketika bayi usia 7 hari, kita berselawat terlebih dahulu? Bid'ah. Dalilnya, keterangannya adalah dari Abdullah bin Umar. Dia mendengar seseorang bersin, bangkis. Lalu orang itu mengucapkan selawat dan tahmid yang ditambah dengan selawat. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa yakni yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hanya tahmid bukan selawat. Dia juga berselawat. Dan yang diajarkan Rasulullah SAW ketika bersin, bangkis, kita mengucapkan Alhamdulillah atau Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak ada lafaz, tidak ada tambahan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Ali Muhammad. Tidak ada. Tidak. Demikian juga apabila kita berjabatan tangan dengan kawan kita, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa ala Ali Muhammad. Atau selesai sholat lalu berputar mengelilingi berselawat sambil berselawat, atau mencukur rambut berselawat dulu, atau membaca Quran berselawat dulu. Ini bid'ah munkarah. Lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Orang memberikan tambahan saja dalam bersin ditegur. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita katakan kepada kaum kita, maka kita akan dituduh melarang orang berselawat kepada Nabi dan khatib khutbah. Sampai Nabi yang mulia SAW melarang kita menegur orang yang sedang bercanda. Ini kan nahi munkar. Nahi munkar saja dilarang. Seperti anak-anak lagi berbicara berisik, kita tegur, diam. Faqad laghawta, maka sesungguhnya engkau telah mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Sehingga waktu itu diam, tidak mengucapkan selawat. Dan berselisih para ulama ketika ada yang datang mengucapkan salam kepada kita. Karena itu para ulama mengatakan jangan mengucapkan salam kepada hadirin. Terus. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita disunahkan mengangkat tangan ketika salawat atau mengucapkan kalimat amin ketika orang bersalawat kepada kita? Tidak. Tidak ada mengangkat tangan, tidak mengucapkan amin. Kedua-duanya adalah bid'ah yang beredar di masyarakat. Seperti orang yang berselawat kepada Nabi, khususnya dalam rangka memperingati maulid beliau. Ini peringatan maulid merupakan bid'ah besar yang ada dalam Islam, yang membuat lemah dan terpuruknya umat Islam, dan membuat umat Islam semakin jauh dari Nabi yang mulia, dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semakin dekat dan semakin dekat dengan ahlul kitab al-yahud wal nasara. Karena peringatan maulid, peringatan Isra dan Mi'raj, dan peringatan-peringatan lain adalah perbuatan ahlul kitab. Maka kita lihat kaum kita ketika memperingati maulid yang bid'ah ini, mereka berdiri bersama-sama sambil berselawat dengan suara yang keras dan beramai-ramai berjamaah, dengan i'tiqad keyakinan bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang. Karena itu mereka bawa minyak wangi dan dicipratkan di sini. Ini perbuatan bid'ah yang sangat tercela dalam Islam.
terus. Pertanyaan selanjutnya, jika seorang menjadi makmum dalam sholat dan dia belum sempat membaca salawat dalam tahiyat akhir, imamnya sudah salam, apakah dia harus selesaikan baca salawat atau langsung salam? Dalam sholat berjamaah kita terikat dengan imam. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu tidak lain melainkan untuk diikuti. Kalau imam salam, maka kita salam. Kita jangan mendahului salamnya imam, dan jangan bersamaan dengan salamnya imam, dan jangan setelah imam salam kita tidak salam. Imam salam, kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak juga seperti yang dikerjakan oleh sebagian ikhwan kita ahlu sunnah, insyaallah ta'ala dia menunggu imam selesai salam dua kali baru dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keliru penerapannya, karena di hadis para sahabat ketika Rasulullah SAW salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak menunggu imam selesai sampai dua kali baru salam. Ini clear. Terus. Pertanyaan berikutnya, ada sebagian salawat yang biasa dibaca awalnya dari penyambutan kaum Ansar ketika datangnya Nabi, yang kurang lebih bunyinya Qul a'udzu alaina min syarril wada. Apakah ini benar? Tidak benar. Ini datang dari hadis dhaif. Lebih aneh lagi kalau pengantin disambut dengan selawat ini. Padahal arti dari selawat itu tala'al badru 'alayna min saniyatil wada. Telah muncul di tengah-tengah kita tala'al badru, yakni bulan purnama. Muncul bulan purnama bagi kita min saniyatil wada, dari saniyatil wada. Jadi dia muncul pengantinnya dari situ. Atau ustaznya muncul dari belakang masjid. Ini clear. Dari hadis dhaif. Kata dari hadis dhaif. Terus. Bagaimana dengan salawat badar, Ustaz? Gimana itu? Gimana itu salawat badar yang lainnya? Yang lainnya gimana itu? Salawat badar. Ya, sama itu beda. Beda, dibuat-buat oleh orang. Salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah, ala Taha. Bid'ah, dibuat-buat lafaz. Kemudian lebih bid'ah, lafaz itu saya sudah bid'ah. Tidak boleh seorang mengucapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, caranya juga bid'ah. Dengan mengeraskan suara. Ditambah lagi yang ketiga, bid'ahnya berjamaah. Ditambah lagi yang keempat, dipimpin. Ditambah lagi yang kelima dinyanyi-nyanyikan. Ditambah lagi yang keenam direkam. Yang terakhir yang ketujuh diperjualbelikan. Haram. Terus. Saat apa betul salawat itu bisa memberikan khasiat kita? Kalau dibaca sekian kali bisa awet muda. Ini memang kitab-kitab selawat yang beredar itu ada mengucapkan selawat sekian ratus atau sekian ribu dengan khasiatnya ini dan itu. Khasiatnya bisa ini, khasiatnya bisa itu, dan macam-macam. Ini semua bid'ah mudhkarah yang tidak pernah diriwayatkan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ada sejumlah tentang keutamaan selawat ini. Ada 8 hadis yang saya ketahui. Yang saya tidak ketahui itu banyak lagi. Yang saya tulis 8 buah hadis sahih tentang keutamaan selawat yang demikian besar. Itu dia pahala, karena kita beribadah kepada Allah. Lillah. Berselawat lillah karena Allah. Semua ibadah harus ditegakkan lillah. Dan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan pahala yang demikian besar dari Rabbul Alamin. Dan kecintaan kita akan bertambah kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ustaz,
Pertanyaan berikutnya, apakah juga makhluk-makhluk Allah yang lain berselawat kepada Nabi? Zahirnya ayat tidak, yang diperintah malaikat dan orang-orang mukmin. Selebihnya ilmunya ada pada Allah. Kalau ada keterangan tentang itu, kita terima. Kalau keterangannya sahih. Terus. Apa bedanya antara salawat dan salam? Karena sepintas hampir sama. Beda. Salawat Nabi SAW bedakan. Allah Subhanahu Wa Taala bedakan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kepada beliau dan ucapkan salam sungguh-sungguh kepada beliau. Selawat Allahumma salli ala ali Muhammad. Salam, assalamu ala nabi, seperti saya memberi salam kepada antum. Assalamu alaika ya fulan. Kepada nabi, karena nabi SAW tidak ada di hadapan saya. Assalamu ala nabi wa rahmatullah. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Baiklah. Maka itu para sahabat kan tadi bertanya, lihat di kitabnya itu. Ya Rasulullah, hadza taslim, ya Rasulullah ini salam. Arafnahu, kami telah tahu salam. Kaifa nusalli alaika, bagaimana kami berselawat kepadamu? Enggak perhatiin yang tanya ini. Terus. Pertanyaan selanjutnya, apa betul para ulama hadis orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi? Tentu. Orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi, para muhaddisin. La syakka fihi bila syakla. Kenapa tidak? Lisannya selalu basah dengan selawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat kepada Nabi yang mulia, para ahlul hadis. Karena mereka berselawat kepada Nabi yang mulia. Kalau tidak ada keutamaan mereka yang lain kecuali banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencukupi. Bagaimana tidak? Mereka menulis ratusan ribuan hadis. Dan dalam satu hadis bisa beberapa kali mereka berselawat sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya dengan lisan tanpa tulisan, ada kalanya dengan lisan dan tulisan. Seperti Imam Ahmad di naskah musnadnya yang asli yang beliau tulis, itu tidak ada lafaz selawat di tulisannya, tapi lisannya beliau mengucapkan. Misalnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus. Pertanyaan selanjutnya, apa benar jika kita ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah kita banyak berselawat di sana? Kalau berselawat kepada beliau, iya, mengucapkan salam kepada beliau. Berselawat saya tidak tahu, tidak ada keterangan seperti itu. Ketika sampai di kuburan beliau, kalau ziarah kubur beliau, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Umar. Ini yang warid yang datang dari sahabat seperti Abdullah bin Umar dan lain-lain. Ada? Terus. Kemudian berikutnya, orang yang banyak salawat akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Syafaat seperti apa itu? Tidak ada keterangan seperti itu. Yang banyak berselawat kepada beliau, tadi hadis yang ke-8 itu yang paling tinggi, akan Allah berikan kepadanya segala keinginannya dunia dan akhirat. Apa keinginannya? Dunia dan akhirat. Kalau keinginannya ingin mendapat syafaat Nabi di akhirat, Allah akan berikan kepadanya. Tapi hadis yang khusus tentang akan dapat syafaat, saya belum tahu. Yang penghapusan dosa. Adapun tentang syafaat, semua orang mukmin akan diberi syafaat oleh Nabi, yang baik maupun yang tidak baik. Secara umum syafaat kubra, dan secara khusus syafaat beliau kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan dosa-dosa besar. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk orang-orang yang mengerjakan dosa besar dari umatku. Kemudian syafaat beliau yang tertinggi,
orang yang paling berbahagia menerima syafaat beliau, yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, bersih tauhidnya dari segala bentuk kesyirikan. Terus pertanyaan selanjutnya masih seputar salawat, bagaimana mendidik anak-anak kita berselawat, apakah boleh dengan dinyanyikan? Enggak boleh. Agama jangan dinyanyikan, zikir jangan dinyanyikan, selawat lebih lagi jangan dinyanyikan. Bid'ah. Ajarkan mana? Seperti kalau dia menyebut nama Nabi yang mulia, selawat sallallahu alaihi wasallam, dia sakit sehingga dia lancar mengucapkan selawat. Pertanyaan selanjutnya, sebagian khotib sebelum berdoa sering mengucapkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, apakah ini ada nahnya? Tidak ada. Tidak ada. Biasanya usul itu kemudian dia berselawat dengan jamaah ramai-ramai mengucapkan selawat, jadi dibuat-buat jadi bid'ah. Membaca ayat itu untuk dijelaskan kepada manusia, misalnya topik khutbahnya, mauzu khutbahnya, tema khutbahnya, dia khutbah Jumatnya, dia tafsirkan ayat dari keterangan para ulama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan di khutbah kedua kemudian dia membaca ayat itu untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jamaah pada berselawat, jadi membuat satu tata cara peribadatan dalam khutbah Jumat. Ini yang tidak pernah datang keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa dalam selawat yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim? Dalam salat. Selawat. Dalam salat. Iya. Dalam salat, dalam selawat ya. Dalam salat. Selawat dalam salat. Itu yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya kenapa enggak Nabi yang lain? Ibrahim mewakili Nabi yang lain karena beliau bapaknya para nabi dan rasul. Saya jelaskan di sini. Di antara keturunan Nabi Ibrahim yang termulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi yang lain, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Dan keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim? Para nabi dan rasul. Yang termulia di antara mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya ya Musa, Harun dan sampai Isa. Keturunan siapa? Ibrahim. Dari Ibrahim Abu Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan diperintah untuk mengikuti millah Ibrahim. Terus Pak, bolehkah mengucapkan kalimat ya Nabi salam alaika? Ini ucapan-ucapan seperti ini biasanya diucapkan itu di waktu maulid atau di waktu perkawinan. Ya, oleh sebagian kaum muslimin sambil berdiri. Ucapan yang demikian bid'ah. Karena apa? Tidak warid, tidak datang dari Rasulullah. Dia pernah diucapkan cara-cara yang seperti ini oleh para sahabat tabi'in dan seterusnya. Tanyaan selanjutnya. Sekarang ini sebagian kaum muslimin mengadakan kalimat syafaat. Apa benar dalam mengiringi jamaah haji dan mengucapkan salawat? Mengiringi jamaah haji, mengiringi orang meninggal, mengiringi orang akan nikah, jangan mengucapkan selawat, semuanya bid'ah karena tidak pernah datang keterangan yang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh beliau, diperintah atau diisyaratkan, dikerjakan oleh para sahabat.
sama sekali tidak pernah. Tidak juga oleh tabi, tidak juga oleh tabi wa tabi, tidak juga oleh para imam yang diikuti oleh kaum muslimin. Mengiringi jamaah haji dengan azan juga demikian. Mengazankan mayit juga bid'ah, karena tidak pernah datang keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, tidak akan habis-habisnya kalau kita membahas juz'iyahnya, bagian-bagian dari bid'ah-bid'ah ini. Kenapa? Karena memang tadi di awal saya katakan seluruh peribadatan kaum muslimin telah dimasuki dengan berbagai macam bid'ah. Karena itu kita harus kenal kaidahnya. Kaidahnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sebagai lawan bagi dari bid'ah. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada kita itu yang kita kerjakan dalam permasalahan peribadatan. Yang dipraktikkan oleh beliau, dikerjakan oleh para sahabat, diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan jangan kita kerjakan satu pun bentuk peribadatan yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Sebab kalau perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu kita bahas kitab saya Laukana Khairat Nasabakuda Ilaih. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu mereka para sahabat telah mendahului kita. Kalau mengucapkan selawat seperti tadi, ya apa namanya? Salamullah, salam. Macam-macam selawat. Itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita mengerjakannya. Itu merupakan kaidah yang sangat besar sekali. Kalau itu paham, sudah paham itu, maka itu merujuk semua kepada Rasulullah SAW dan perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya yang mulia radhiyallahu anhum. Terus. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita memerintahkan kaum muslimin untuk berselawatan kalimat sallu alaihi wasallim taslima? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara secara umum, berselawatlah kalian semua kepada aku. Tidak, ini akan menimbulkan bid'ah. Ia akan serentak beramai-ramai berselawat. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menerangkan kepada kita begini: man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, ini saya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dijelaskan tentang keutamaan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara umum, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Tidak seperti sebagian kaum muslimin tampil di mimbar lalu mengajak, mari sholat kita berselawat kepada Nabi, lalu ramai-ramai mereka berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia perlu diajarkan oleh beliau. Terus, pertanyaan berikutnya, jika ada yang berselawat maka harus Nabi dikembalikan ke jasadnya sebelumnya. Ada dua pertanyaan, apakah jasad Nabi utuh? Dan yang kedua, kalau itu roh Nabi terus menerus di dalam kubur yang mana setiap hari ada yang berselawat kepada Nabi? Untuk yang pertama, sudah saya jelaskan di kitab ini tentang keutamaan berselawat pada hari Jumat, di mana jasad para Nabi tidak dimakan oleh bumi. Inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajasad al-anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Untuk dia terus. Dan selanjutnya, keutamaan membaca selawat akan diangkat derajatnya 10 kali. Maksudnya 10 kali ini derajat apa? Ketinggian derajat yang akan meninggikan derajat orang itu, martabat orang itu. Terus, dunia dan akhirat tentunya. Atau akhirat, tidak dunia. Sama seperti hadis, barang siapa yang berjalan ke masjid, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah menaikkan derajat. Derajat apa? Kalau secara umum, maka jalan kita korek-korek derajatnya.
nanti kita mengikuti orang-orang Yahudi. Ketika Rabbun Azza wa Jal perintahkan kepada kita, kepada orang-orang Yahudi, untuk menyembeli sapi betina, lalu dia bertanya, sapi betinanya kayak apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Rabbun Azza katakan, naik derajatnya, terhadap tersahkan kepada Allah Jalla wa Ala. Terus. Dan yang selanjutnya, ketika dalam tasawuf, kita membaca Assalamualaika ayuhan Nabi. Sebagian ada yang mengajarkan kepada kita Assalamualaikum Nabi ayuhan Nabi. Mana yang lebih benar? Masing-masing mempunyai hujjah. Sebagian ulama tetap mengatakan mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena inilah nas yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak merubahnya. Yang kedua, jadi mazhab yang kedua mengatakan ketika beliau telah wafat, maka kita mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, berdasarkan keterangan para sahabat, di antaranya oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kami mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya kira dua-duanya boleh diamalkan. Saya terangkan di kitab ini mazhab yang kedua itu yang diamalkan. Terus. Saat bolehkah mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah? Beliau tentu kecintaan Allah, tetapi Allah katakan beliau Khalilullah. Khalil lebih tinggi dari Habib. Maka orang-orang sebagian kaum muslim tidak tahu bahwa mengucapkan bahwa Rasulullah itu Habibullah, kecintaan Allah, itu paling tinggi. Tidak. Khalil sebagaimana Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasih Allah, derajat Khalil lebih tinggi dari Habib. Maka beliau kecintaan Allah, jadi yang lebih tinggi beliau Khalil, Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala, itu lebih tinggi dari Habib. Terus. Dan yang selanjutnya, bacaan salawat sering tidak dibaca ketika salat tarawih di sebagian kaum muslimin. Hanya baca tasahud saja ketika salat tarawih. Apakah salatnya sah atau tidak sah? Salawat di tahiyyat tasyahud akhir wajib. Bahkan sebagian ulama, kalau saya tidak salah, Imam Syafi'i mengatakan salatnya tidak sah kalau tidak membaca salawat kepada Nabi SAW di tahiyyat atau tasyahud akhir. Nah, ini amat mengherankan dan menakjubkan kita bahwa kaum kita mengaku bermadhab Syafi'i tetapi tidak tahu apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan menyalahi perkataan dan Imam Syafi'i, menyalahi madhab beliau. Berarti menurut Imam Syafi'i, coba dicek di kitab Al-Um, orang yang tidak baca salawat di tahiyat akhir seperti salat tarawih ada satu kali tahiyat, salatnya tidak sah menurut Imam Syafi'i. Menurut ulama yang lain sah, hanya dia meninggalkan kewajiban. Saya perlu menanyakan kepada yang bermadzhab Syafi'i, mengaku bermadzhab Syafi'i. Pertanyaan selanjutnya, disunahkan bagi kita untuk mengucap salawat sebelum berdoa. Apakah ini semua doa seperti khutbah Jumat atau yang lainnya, atau doa-doa yang khusus saja? Ketika seorang itu berdoa saja, ketika seorang itu berdoa, dia disunatkan untuk mengucapkan selawat. Jadi saya mau berdoa, sunat bagi saya mengucapkan selawat. Tidak dalam satu tata cara peribadatan yang telah diatur seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat boleh? Enggak, enggak ada terangkan. Allahu a'lam. Ya, terus. Pertanyaan selanjutnya,
apakah salawat itu ketika salat jenazah boleh diulang lebih dari sekali? Baca salawat seperti yang dalam salat, cukup satu kali. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bahkan kalau kita baca ini juga tidak keburu oleh imam yang demikian cepatnya dalam salat jenazah. Terus banyak selanjutnya, apakah dalam pembacaan salawat itu ada sebagian orang menganggap bisa mempercepat proses kelahiran bayi, Pak? Ya, ini masuk dalam bab salawat-salawat yang beredar yang ditentukan khasiatnya. Di antara keutamaan salawat dapat memperlancar kelahiran, di antara keutamaan salawat dapat ini dan seterusnya. Kemudian kalau mengucapkan selawat sekian kali hasilnya ini, kalau diucapkan di waktu pagi hasilnya ini, di waktu petang hasilnya ini, atau harus diucapkan di waktu pagi sekian, di waktu petang sekian. Barang siapa yang berselawat, ada yang sampai 10.000 kali berselawat. Karena itu mereka membutuhkan bid'ah yang lain, yaitu hitungan jumlah. Jadi kita perlu tahu bahwa bid'ah itu apabila kita kerjakan maka dia akan merembet beranak cucu. Kita akan mengerjakan bid'ah yang lain. Timbulnya bid'ah biji-bijian tasbih, menghitung tasbih dengan biji-bijian atau dengan sekarang dengan angka itu. Karena apa? Karena bid'ah yang pertama itu menetapkan zikir-zikir atau selawat-selawat dalam jumlah yang tidak pernah diajarkan oleh syari, pembuat syariat itu. Berzikir la ilaha illallah 10.000 kali atau 1.000 kali, tentu kalau dengan tangan hilang lupa, maka itu membutuhkan itu hitungan tertentu. Nah, terbitlah muncullah bid'ah yang baru. Bid'ah apa? Bid'ah menghitung zikir dengan biji-bijian tasbih. Bid'ah menentukan bilangan zikir sekian-sekian. Begitulah sifat bid'ah. Setiap bid'ah akan beranak. Anaknya akan beranak lagi, beranak cucu terus. Dan kita akan dipaksa, mau tidak mau akan mengerjakan dari satu bid'ah ke bid'ah yang lain dalam satu peribadatan. Seperti dalam selawat, dari tadi ditanyakan selawat-selawat, berapa banyak bid'ah yang lahir dari situ? Lantaran apa? Karena apa? Disebabkan apa? Kita keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita kerjakan bid'ah akan melahirkan bid'ah yang lain, akan datang lagi bid'ah yang lain, akan datang lagi bid'ah yang lain, akan muncul lagi bid'ah, terus tidak akan habis-habisnya. Muncul satu bid'ah, mati satu sunnah. Kalau itu sunnah perlu dihidupkan untuk mematikan bid'ah, agar kaum muslim beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pertanyaan selanjutnya, pada hari atau malam Jumat disunahkan untuk memperbanyak selawat. Dalam kondisi seperti apa, Ustaz? Apakah di atas kendaraan atau di kantor dan seterusnya? Ini tadi saya katakan, ketika Nabi Rasulullah memerintahkan kita untuk berselawat dalam keadaan apa saja, kecuali yang dilarang oleh agama. Jangan kita tanya-tanya, jangan kita korek-korek, nanti akan membebani kita. Kalau saya jawab cukup ketika kita jangan di kendaraan, jangan di motor, maka terbatas, jadi berat bagi kita. Bilangannya tidak dibatasi. Bilangan tidak dibatasi, karena itu tidak perlu dihitung. Terus, sehingga banyak. Banyak selanjutnya, apakah salawat itu dibaca dengan clear atau boleh diagak dicahalkan? Tentu kalau sendiri sirriyah. Hukum asal berzikir sirriyah, tidak boleh jahriyah kecuali ada sebab. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadru'a wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawl bil-ghudu wal-asal wa la takun min al-ghafilin.
Sebutlah Rabbmu pada dirimu, dalam dirimu, yakni yang terdengar oleh muslim. Jiwa dengar dengan merendahkan dan tunduk kepada Allah dan penuh rasa takut. Wadud al jahri bil qaul, bukan dengan suara yang keras. Hukum asal berzikir sirriyah, boleh jahriyah apabila ada sebab. Pertama, ada keterangan diperintah kita untuk jahar, seperti dalam bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kemudian ketika Aidul Fitri dan Aidul Adha takbir. Kemudian ketika ta'lim mengajarkan saya seperti ini, mau tidak mau saya harus jahriyah, harus sirriyah, itu tidak dengar. Terus habis, cukup ini. Saya ada waktu. Mau tanya dia ini. Ada yang mau tanya lagi? Hah? Apa? Boleh. Mungkin sesi ketiga pertanyaan boleh bebas. Tidak terlalu terkait dengan materi kita. Pertanyaan berikutnya. Apakah ketika waktu subuh imam baca kunut di waktu subuh kita ikut mengaminkan tidak, Ustaz? Tidak, kalau kunut subuh tidak. Kalau hadisnya datang dari hadis yang dhaif, tidak berarti ulama yang menyunatkannya langsung jadi mubtadi. Tidak. Karena dari ijtihad ulama kadang-kadang timbul atau terbit bid'ah. Ulama dalam segala hal ma'jur, diberi ganjaran oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salah atau benar dalam ijtihadnya, kalau benar dapat dua ganjaran, kalau salah satu ganjaran. Maka karena kunut subuh datang dari hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, dan menyalahi hadis-hadis yang sahih, maka dihukumi bid'ah. Karena itu kita tidak mengamininya. Tetapi posisinya kan sama, sama-sama i'tidal. Posisinya sama, sama-sama i'tidal. Sama seperti imam, misalnya imam mengangkat tangan seperti ini di atas telinganya, apakah kita akan ikuti juga tidak? Tidak. Ya Allahu Akbar. Atau imam Allahu Akbar begini tangan, mengangkat tangan lebih dari telinga, menyelaki sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengangkat tangan setelinga dengan begini salah. Harusnya kan menghadapkan sana telinga atau sepentang bahu. Ah, ketika imam mengangkat begini, apa kita akan ikuti juga begini? Ketika imam kunut salah, kunut subuh, kita tidak ikuti. Tapi kita ikuti ya tidak lah. Pertanyaan seputar kurban Idul Adha. Ustaz, apakah harus 7 orang dalam patungan di sapi? Iya, itu yang diajarkan, dan tidak pernah lebih atau kurang dari itu. Pertanyaan yang kedua, apa betul ketika menyembelih unta harus dalam posisi berdiri? Iya. Sapi juga. Sapi dia. Kalau unta nas Al-Qur'an berdiri, memang begitu cara menyembelih unta. Kalau tidak akan tersulit. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilarang untuk dipotong ketika masuki satu dunia? Apakah orangnya atau hewannya, Pak? Maksudnya rambut itu. Orangnya, bukan hewannya. Apabila telah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, Rasulullah SAW melarang bagi orang yang ingin berkorban untuk memotong atau mencukur rambutnya yang ada di tubuhnya, menggunting kukunya sampai hewan korbannya disembelih. Ini dalilnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain.
Pertanyaan selanjutnya, apakah si seorang yang mau berkorban boleh makan daging korbannya? Sunnah. Sunnah Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Taala dalam Al-Quran Al-Karim, "Fakulu minha," makanlah sebagian. Bapak orang yang tidak mau makan karena benci, karena tidak mau, karena mengatakan bahwa tidak boleh, ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW, menyalahi Al-Quran Al-Karim. Pertanyaan selanjutnya, sunat kita memakan daging sembelihan kita, hewan korban kita, sunat hukum, ambil sebagiannya. Iya. Pertanyaan selanjutnya seputar ini, lagi kami dia masalah tarif, masalah poligami. Apakah kedudukan poligami sebenarnya, apakah memang mubah sunnah atau sebagian mengatakan wajib? Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisaa' mathna wa thalatha wa ruba'." Nikahilah apa yang kamu suka dari wanita-wanita, ya, dua orang atau tiga orang atau empat orang. Saya kira cukup. Sudah cukup. Cukup. Pertanyaan cukup. Sudah isan cukup. Maka pendapat yang lebih tepat, hukumnya sunat poligami itu atau taadud itu. Kita merasa heran juga kepada kaum kita, yang halal malah dibicarakan, dicela, tapi yang haram tidak. Jadi khawatir nanti azab Allah turun. Kita ini kaum yang durhaka dan bodoh. Bodoh, durhaka. Tidak tahu agama, tetapi mau menentang agama. Membantah firman Allah. Tuh lihat. Di poligami ini permasalahan dinaikkan ke panggung. Lalu berbicara dua orang, dua kelompok di TV, pro poligami, anti poligami. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pada hakikatnya mempermainkan firman Allah Jalla wa Ala. Begitu banyak peringatan Allah kepada kaum ini lantaran kesyirikan-kesyirikan pada bangsa ini, negeri ini, kesyirikan-kesyirikan yang luar biasa yang dikerjakan. Setiap kali ditanyakan orang terjadi di satu tempat musibah atau katakanlah azab bermacam-macam, maka orang menceritakan bahwa di kaum itu, di desa itu penuh dengan kesyirikan. Masyarakatnya setiap hari berbuat syirik kepada Allah. Asyruku billah. Hampir rata-rata kita tanya, apa yang dilakukan oleh desa itu, oleh kaum itu, oleh kota itu? Syirik. Kemudian tidak cukup sampai syirik, maksiat. Sekarang mau membantah Allah Tabaraka wa Taala. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang poligami kenakan saja sanksi. Jadi kriminal. Subhanallah. Dan yang paling aneh, yang berbicara laki-laki. Nah. Jadi rusak fitrah. Sangat rusak fitrah. Imma dia homoseksual, tidak suka sama perempuan, tapi sukanya sama laki. Imma rusak fitrah. Ya? Rabbul Azza wa Jalla terangkan. Bodoh. Masyarakat kita bodoh terhadap din. Bodoh. Tidak ngerti. Jangankan urusan poligami, cara berwudu saja dia tahu.
Wudu tidak tahu, mandi janabah tidak tahu. Yang perempuan-perempuan yang mengkritik itu tanya tentang hukum-hukum haid, yang setiap bulan dia mengalami haid, wudu tidak tahu. Sekarang mau berbicara tentang poligami. Maka itu dikatakan bodoh durhaka. Sudah bodoh durhaka. Sementara perzinahan dan lain-lain diberi kebebasan orang biasa. Hendaklah sadar. Orang-orang di luar Islam sengaja asupan kaum muslimin terpengaruh dengan bisikan syaitan. Syaitan dari jenis jin dan manusia. LSM sering merongrong muslimin. Sering itu masalah poligami, masalah talak dan lain-lain sering digugat oleh orang-orang kafirin dan musyrikin. Karena itu dikatakan bahwa orang Islam ini bodoh, di Indonesia ini bodoh, enggak ngerti tentang Islam. Bersamaan dengan itu durhaka dengan kedurhakaan yang besar. Bagaimana yang halal digugat, yang haram tidak? Yang halal dicaci maki, yang haram tidak? Luar biasa, kan bodoh, menunjukkan bodoh. Ya, maka khawatir kita semakin bertambah azab Allah di negeri ini dan tidak putus-putusnya. Idul Fitri ikut Lebaran, Natalan itu selamatan Natal. Nanti Konghucu ikut lagi Konghucu, Buddha ikut lagi Buddha, Hindu ikut lagi, berubah-ubah terus. Padahal itu kaum muslimin sebagian. Di toko-toko atau di mall-mall mana? Nanti kalau Idul Fitri selamat, apa namanya? Selamat Hari Raya Idul Fitri, belum masuk bid'ahnya, mohon maaf lahir dan batin. Nanti Natal sekarang nih, semua Natalan. Christmas apa semua yang besar. Maka saya perhatikan itu orang-orang Islam yang pakai topi data. Paksa membos disuruh pakai. Pakai. Di rumah makan, di mana-mana. Subhanallah. Terdatang lagi hari raya Cina, Waisak apa-apa. Cina-Cina itu. Imlek. Imlek kan semuanya. Udah kayak di Hong Kong, udah kayak di Beijing. Nanti Hindu, Hindu lagi semua. Buddha, Buddha lagi semua. Ini mana keagamaannya, keyakinannya, i'tiqadnya pada din. Jadi kaum muslimin terimplan, mudadab. Tidak ke sana, tidak ke sini. Ini dikhawatirkan kita ke sifat munafiqun. Karena itu gampang dimasukin pemikiran-pemikiran orang-orang Yahudi yang memang benci kepada Islam, dari musuh-musuh Islam. Apa saja mau dirong-rong. Lihat orang-orang Islam bicara anti ini, anti itu, gak mau ini, gak. Padahal itu ajaran Islam. Apa bukan itu pemurtadan secara besar-besaran? Pemurtadan tanpa dia sadar. Dimurtadkan orang Islam. Sayang dia tidak tahu kalau sudah ditegakkan hujjah, itu murtad orang yang menentang poligami. Rame-rame. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbus samawati wal ardh, Rabbul arsyil azim. Bagaimana mau dibantah? Di apa namanya? Diseminarkan, didiskusikan. Allahu akbar. Khawatir turun hujan batu dari langit. Sementara yang perzinahan bahkan lebih daripada perzinahan, yaitu liwat homoseksual laki sama laki bebas yang ditangkap kotor itu, yang Allah terbalikkan negeri kaum Lut, yang atas dari bawah, yang bawah dari ke atas terbalikkan, dihujani batu. Lihat homoseksual yang lesbian adalah perempuan, bahkan minta diresmikan. Dan dikatakan kaum ini bodoh, durhaka, bahkan sangat durhaka.
fiha para dalil. Habislah sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.